Patung-patung Barbie. Tapi pada minggu ini, saya nak memperkenalkan anda dengan seseorang yang mengumpulkan barang-barang mainan dari filem-filem aksi seperti Star Wars. Mari. Orang yang saya maksudkan ialah Encik Suhaimi dan beliau juga adalah seorang pemuzik dari kumpulan Stomping Ground. Dan sebenarnya Encik Suhaimi ini adalah di antara segelintir anak Melayu yang memulakan tren mengumpul barang mainan Star Wars semenjak tahun 87 lagi. Okeylah, saya nak tanya, apakah di antara ciri-ciri yang anda cari apabila mengumpul barangan mainan ini? Ciri-cirinya kelainan macam kecacatan dalam action figure tu atau on macam foreign cards, permainan yang dikeluarkan di negeri asing. So kita panggil variation atau error. And also saya suka cari yang benda yang tak banyak production numbers, that means macam prototype juga. Dan Encik Suhaimi juga memiliki prototype, iaitu mainan yang dijual masih dalam bentuk yang tidak dicat. Mainan ini bertujuan untuk menguji pasaran. Jika ia tidak mendapat sambutan, pengeluarannya akan dihentikan. Bilangan yang dikeluarkan seluruh dunia hanya 50 hingga 100 buah sahaja, menjadikan ia buruan pengumpul. Dan agaknya di mana tu kalau kita nak mencari barang permainan yang ada ciri-ciri yang baru saja anda sebutkan? Selalunya kebanyakannya ada di Hong Kong, kedai kecil di Hong Kong, pasar-pasar malam selalunya. Dan saya juga difahamkan di antara pengumpul ataupun collectors, yang mereka ni suka bertukar ganti barangan mereka. Tapi bagaimana caranya? Zaman dulu kita jumpa personally, mungkin di flea market, pasar malam juga. Tapi sekarang kebanyakan kita do online, macam tempat Yahoo Auctions atau eBay punya auctions lah. Dan ada tak di antara koleksi anda ini yang tidak mungkin anda lepaskan walaupun seseorang itu memberikan harga yang sungguh lumayan, dan kenapa? Ada juga seperti permainan vintage diecast saya yang Koji Dinky daripada tahun 67, Star Wars prototype saya yang susah nak carilah, dan Return of the Jedi Darth Vader yang vintage, kerana itu satu-satunya permainan pertama yang isteri saya menghadiahkan saya waktu kita baru berkenalan. Selain daripada barang mainan dari filem Star Wars, Encik Suhaimi juga mengumpulkan mainan dari filem Batman, Space 1999, Buck Rogers dan Battlestar Galactica, rata-ratanya dari filem yang penuh aksi. Kalau sebelum mempunyai anak, Encik Suhaimi pernah menyimpan koleksinya dalam satu bilik khas untuknya. Kini anak-anaknya mengambil tempat tersebut. Tetapi ini tidak menghambat beliau dari terus berhenti dari kegiatan mengumpul barang mainan ini. Tren mengumpul sebegini tidak berakhir setakat barang mainan atau replika watak aksi. Ada juga yang mengumpul siap dengan setnya sekali. Siapa kata mainan adalah untuk kanak-kanak?